الحمد لله بنعمته تتم الصالحات نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ومسلمين <applause> muslimin yang saya muliakan Suatu hari ada seorang sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah. Hanzalah. Hanzalah ini adalah seorang sahabat yang diketahui bahwa beliau mati syahid di medan perang Uhud. Dan jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Karena ketika ada perintah untuk berperang dan ternyata dia adalah pengantin baru baru menikah satu hari sebelumnya lalu dia menyambut panggilan perang dan belum sempat mandi junub kemudian dia langsung berperang dan qadarullah ternyata dalam peperangan tersebut beliau meninggal dunia dan jasadnya dilihat oleh para sahabat nabi dalam keadaan basah baik pakaian maupun jasadnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada istrinya yang bernama Jamilah, apa yang telah dilakukan oleh Hanzalah? Maka Jamilah, istri dari Hanzalah, menyatakan bahwa tadi Hanzalah terburu-buru berangkat berperang, belum sempat untuk mandi junub. Maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabat, ketahuilah, bahwa Hanzalah dengan pakaian dan jasadnya yang basah itu, ketahuilah bahwa malaikat telah memandikan jenazahnya. Suatu kedudukan yang mulia, malaikat memandikan seorang manusia, dan mereka, manusia tersebut, adalah seorang sahabat yang mulia dan mati dalam keadaan mati syahid. Nah, cerita kita tentang Hanzalah sebelum beliau meninggal dunia. Beliau pernah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kisah ini tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih. Di mana Hanzalah sendiri yang menceritakan hadis ini. Dan beliau mengatakan laqiyani Abu Bakar faqal. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bertemu dengan aku dan dia pun bertanya kepadaku kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar kepada Hanzalah? Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Ini biasa di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka saling bertemu maka mereka bertanya bagaimana kabar masing-masing? Kaifa anta? Bagaimana kabarmu? Dan yang ditanya pun paham bahwa yang ditanya itu bukan sekedar masalah fisik, masalah jasmani, kesehatan tubuh tapi juga secara mendalam dia tahu bahwa jawabannya secara keseluruhan tentang iman, tentang masalah jasad, masalah keilmuan, masalah rasa takut kepada Allah dan seterusnya. Maka ketika Hanzalah ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu?" maka Hanzalah pun menjawab dengan mengatakan, "Nafaqo Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi seorang munafik. Hanzalah sudah menjadi seorang munafik. Jawabannya seperti itu. Maka Abu Bakar sedikit kaget dengan jawaban tersebut dan mengatakan, "Mada takul, Subhanallah, mada takul, Maha Suci Allah. Apa yang telah engkau katakan? Kenapa engkau mengatakan dirimu seorang munafik? Karena di antara para sahabat tahu siapa orang yang munafik, siapa yang bukan munafik." Terkadang orang-orang munafik itu menunjukkan identitas kemunafikannya. Dapat diketahui ada juga yang tidak menunjukkan identitasnya. Tapi Abu Bakar tahu siapa itu Hanzalah. Hanzalah bukanlah seorang munafik. Seorang sahabat yang sudah terlihat bagaimana perjuangannya, pengorbanannya untuk Islam. Sehingga ketika dia mengatakan Hanzalah sudah menjadi seorang munafik, maka Abu Bakar kaget dan mengatakan subhanallah. Mada takul, apa yang kau katakan? Maka Hanzalah memberikan alasannya. Kenapa dia mengatakan dirinya seorang munafik? Apa itu? Dia mengatakan begini. Nakun inda Rasulullah SAW yudhakiruna bin nari wa jannah hatta ka'anna ro'yal a'in. Ini jawabannya. Dia mengatakan bahawa ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu Nabi menceritakan tentang kondisi neraka dan surga sampai-sampai kami membayangkan bisa terlihat langsung seolah-olah neraka dan surga tersebut subhanallah ketika Rasul menyampaikan peringatan demi peringatan ancaman dengan ancaman tentang neraka surga maka sampai-sampai kami membayangkan seolah-olah kami itu melihat langsung neraka dan surga tersebut Tetapi kata Hanzalah, fa idza kharajna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tapi ketika kami keluar, pulang ke rumah, ketemu istri, ketemu anak, kita sibuk lagi dengan berbagai macam urusan, fanasina kathira, maka kami pun banyak lalainya. Kami banyak lupanya. Tidak lagi memiliki kondisi seperti itu, yang mana sebelumnya terbayang seakan-akan melihat langsung neraka dan surga itu dengan mata kepala kami sendiri. Tapi kenapa ya? Ketika pulang ke rumah tidak lagi terbayang seperti itu. Karena tersibukkan dengan dengan istri, dengan anak, dengan berbagai macam urusan. Inilah yang membuat Hanzalah merasa dirinya seorang munafik. Padahal dia bukan munafik. Tapi hanya gara-gara masalah ini saja, tapi dia sudah merasa seolah-olah inilah kondisi orang munafik, padahal bukan. Semua sahabat tahu Hanzalah bukan munafik. Tapi gara-gara ini, kondisi yang berbeda ketika Rasul menyampaikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan neraka dan surga. Begitu guncang perasaan dan hati para sahabat. Seakan-akan melihat langsung bagaimana kondisi neraka dan surga tersebut. Tapi ketika pulang ke rumah kok berbeda lagi dengan berbagai macam kegiatan yang mereka lakukan. Ini alasan Hanzalah dengan mengatakan Hanzalah sudah menjadi munafik. Hanya gara-gara ini saja. Padahal sebetulnya wallahi beliau bukanlah seorang munafik. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengarkan alasan seperti itu, apa jawaban Abu Bakar? Fa inna Demi Allah kata Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya kami pun mengalami hal yang sama seperti engkau. Ha? Sekelas selevel Abu Bakar As-Siddiq juga mengatakan begitu. Sesungguhnya kami juga termasuk jangan-jangan termasuk orang munafik karena kami pun seperti itu kalau kami, saya berada di samping Rasulullah seolah-olah membayangkan neraka dan surga itu di hadapan saya tapi ketika pulang ke rumah juga sama seperti engkau saya pun mengalami sama seperti Hanzola apakah Abu Bakar As-Siddiq seorang munafik? tidak Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya manusia terbaik di muka bumi setelah rasulullah saw yang telah dijamin masuk surga oleh rasulullah dan khalifah amir mukminin pertama dalam islam setelah wafatnya nabi saw tapi lihat bagaimana cara beragamanya mereka cara beragamanya mereka yang luar biasa hanya gara-gara sekedar berbeda perasaan Ya, ketika mendengarkan kajian, mendengarkan peringatan, mendengarkan ancaman dari Nabi, perasaan itu seakan-akan tergambarkan melihat langsung hatta ka'anna royal ain. Seakan-akan kami melihat langsung neraka dan surga tersebut. Tapi ketika sampai di rumah, sampai di tempat pekerjaan banyak hal yang dikerjakan maka mereka mengatakan apa fanasina maka kami pun banyak lupanya kami banyak lupanya apakah betul Abu Bakar selevel beliau orang yang banyak lupa banyak yang lalai banyak meninggalkan ketaatan ketaatan tidak beliau adalah manusia terbaik di muka bumi setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mentaati Allah dan Rasulnya yang selalu mengatakan sami'na wa ato'na Subhanallah, tapi lihat bagaimana responnya. Jangan-jangan aku seorang munafik, astagfirullah. Ternyata aku seorang munafik, astagfirullah. Ternyata aku seorang munafik, padahal bukan munafik, tapi merasa dirinya munafik. Ada orang-orang munafik yang lain di zaman Nabi yang betul-betul mereka itu munafik, tapi tidak mengakui kemunafikannya sampai Allah turunkan ayat sehingga terbuka kedok mereka. Maka apa yang terjadi? Ketika Abu Bakar mengatakan, "Kalau begitu, saya pun mengalami hal yang serupa denganmu wahai Hanzalah." Lalu mereka berdua menghadap kepada Nabi dan menceritakan tentang kondisi mereka. Maka Hanzalah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, Nafakau Hanzalah." "Ya Rasulullah, Hanzalah sudah menjadi seorang munafik." Begitu Nabi mendengar Hanzalah mengatakan dirinya munafik, maka Nabi mengatakan, "Wa mazaka, Ada apa dengan dirimu?" Dan Nabi tidak mengatakan memang engkau munafik. Tidak. Rasul pun tahu siapa Hanzola. Bagaimana keimanannya, kesungguh-sungguhannya, perjuangannya, pengorbanannya. Makanya Rasul mengatakan mengatakan, ada apa dengan dirimu? Kenapa engkau mengatakan dirimu munafik? Padahal engkau itu bukan munafik begitu. Maka Hanzola mengatakan, Ya Rasulullah, ketika kami berada di sisimu, engkau menjelaskan tentang neraka dan surga, ya, maka seakan-akan kami itu melihat langsung kondisi neraka dan surga dengan mata kepala kami sendiri. Tapi ketika kami pulang ke rumah, kami sibukkan tersibukkan dengan istri, dengan anak, dengan berbagai macam kegiatan, maka kami banyak lupanya, kami banyak lalainya ya Rasulullah, sehingga kami menilai diri kami itu seperti orang munafik gara-gara seperti itu. Itu saja alasannya. Maka apa kata Nabi Nabi SAW menyampaikan kepada Hanzalah yang di situ juga ada Abu Bakar di sampingnya. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah. Seandainya kalian selalu kondisinya selalu seperti itu, di mana saja dan kapan saja selalu merasa bahwa terpandang di depan mata itu, bahwa neraka dan surga selalu tergambarkan di depan mata, di mana saja selalu seperti itu. Kata Nabi, "Kalau kalian seperti itu kondisinya, maka niscaya para malaikat pun akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian di jalan-jalan." Selalu malaikat itu memberikan salam kepada mereka. Tetapi wahai Hanzalah, saatan, saatan, saatan. Sekali waktu, ingat, bisa jadi sewaktu waktu kita lupa. Itulah manusia. Karena bukan malaikat. Manusia bisa lupa dan bisa ingat. Tetapi untuk level mereka, para sahabat Nabi SAW, pastilah kita ketahui, mereka orang yang lebih banyak ingatnya dibandingkan lupanya. Kalau kita mungkin orang yang lebih banyak lupanya dibandingkan ingat kepada Allah Taala selesai kisah ini yang tercantum dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Apa yang kita ingin ambil manfaat faedah dari hadis tersebut di mana kita bisa melihat bahwa selevel Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq ternyata mereka orang yang sangat takut kepada Allah. Takut kalau mereka menjadi orang munafik. Dan ternyata ini bukan hanya dialami oleh mereka berdua saja. Juga dialami oleh para sahabat yang lain sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu Satu hari Umar mendatangi sahabat yang bernama Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhum. Huzaifah bin Yaman adalah seorang sahabat yang diberikan amanah oleh Rasulullah untuk mencatat nama-nama orang munafik yang ada di zaman itu. Ini seorang sahabat yang diberikan amanah untuk memegang rahasia Rasul Siapa saja nama-nama orang yang munafik pada waktu itu, yang berpura-pura iman, maka catat namanya. Huzaifah mencatat nama-nama orang munafik yang ada di zaman Nabi. Nah, Umar tahu tugas Huzaifah seperti itu. Maka suatu hari Umar pun bertanya kepada Huzaifah dengan mengatakan, "Demi Allah, ya Huzaifah, aku bersumpah kepada Allah, kepada dirimu, aku bersumpah kepada Allah kepada dirimu." Apakah Rasulullah pernah menyebutkan, dan ada dalam catatanmu bahwa namaku ada di situ? Bersumpah atas nama Allah, bertanya kepada Huzaifah bin Yaman, "Apakah Rasulullah pernah menyebutkan kepadamu bahwa aku termasuk orang munafik?" Subhanallah, selevel Umar bin Khattab bertanya. kepada Huzaifah apakah Umar orang munafik tidak kalla summa kalla beliau orang yang bertakwa dan manusia terbaik di muka bumi setelah Rasulullah dan Abu Bakar tapi lihat subhanallah dia bertanya kepada Huzaifah apakah Rasulullah pernah menyebut namaku bahwa aku termasuk orang munafik karena Umar tahu Huzaifah menulis nama-nama orang munafik yang hidup pada zaman tersebut Huzaifah tidak mau memberitahu tidak, ini rahasia Rasul Aku tidak akan membongkarnya, tidak akan beritahu kepada orang lain. Tapi Umar terus mendesak, takut kalau kalau nama dia tercantum dalam catatan Huzaifah. Padahal tidak pantas, nggak mungkinlah dia orang munafik yang dipuji, dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Umar tetap memaksa dan akhirnya Huzaifah pun terpaksa menyampaikan, ketahuilah wahai Umar bahwa namamu tidak ada dalam catatanku. Rasul tidak pernah memberitahu kalau engkau itu termasuk orang munafik tidak ada. Tapi lihat bagaimana ini sekelas Umar sahabat besar ternyata takut kalau salah seandainya dia termasuk orang munafik. Padahal bukan munafik tapi takut dengan kemunafikan. Lalu kita lihat kembali dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari nomor 36 Ibnu Abi Mulaikah Ibnu Abi Mulaikah beliau menceritakan bahawa adraktu thalathin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam aku bertemu dengan 30 orang sahabat nabi Ibnu Abi Mulaikah dikatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan 30 sahabat nabi nabi dan apa yang terjadi kulluhum ya khafun nifaq ala nafsihi semuanya kata beliau takut kalau penyakit kemunafikan ada pada diri mereka semuanya ya kafun nifak ala nafsihi masing-masing mereka 30 sahabat nabi yang beliau pernah ketemu semuanya dalam keadaan kondisi takut kalau mereka terkena sifat-sifat kemunafikan ternyata banyak sahabat yang seperti itu kita cerita Hanzola kita cerita Abu Bakar as siddiq kita cerita tadi Umar bin Khattab kemudian ada 30 orang sahabat nabi yang lain yang pernah ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah bahwa ternyata mereka pun sama apa ini? Inilah generasi terbaik dalam Islam. Manusia terbaik yang telah memahami Islam, yang telah mengamalkan Islam, yang telah mendakwahkan Islam, yang telah mempertahankan Islam dengan darah dan air mata. Yang luar biasa. Mereka orang bertakwa, mereka orang-orang yang saleh, mereka orang yang banyak berkorban dan berjuang, tapi lihat, selalu merasa jangan-jangan saya munafik. Jangan-jangan saya munafik Astagfirullah Istighfar kepada Allah Jangan-jangan saya munafik Padahal mereka bukan munafik Coba kita bayangkan dengan kondisi kaum muslimin saat ini Orang-orang yang sebetulnya tidak layak disebut orang bertakwa Bukan orang yang saleh dan salehah Bukan orang yang terlihat Orang yang dekat kepada Allah Tetapi mengaku Seolah-olah merekalah bertakwa Padahal bisa jadi merekalah orang munafik yang sebenarnya orang-orang munafik di zaman sekarang tidak lagi malu-malu untuk menunjukkan kemunafikannya di zaman Nabi mereka sembunyi-sembunyi setelah Rasul wafat mereka terang-terangan dan hari ini pun mereka terang-terangan di antara kaum muslimin yang dengan statementnya, perkataannya, ucapannya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang Islam yang benar bahkan Huzaifah bin Yaman sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhu Huzaifah bin Yaman yang tadi saya katakan Dia bertugas untuk mencatat Nama-nama para sahabat Nama-nama orang-orang yang hidup di zaman sahabat Siapa saja diantara mereka yang munafik Dia mengatakan ketika ditanya Manil munafik Perhatikan Pertanyaan yang diajukan kepada Huzaifah Manil munafik siapakah Wahai Huzaifah orang yang dikatakan Orang munafik itu ini sahabat ya Ditanya siapakah orang munafik itu Karena dia ditugaskan Untuk mencatat Maka Huzaifah mengatakan, perhatikan jawabannya. Huzaifah mengatakan orang munafik itu adalah alladhi yasiful Islam wa ya'malu bihi. Yaitu orang-orang yang mengaku mengklaim bahwa dirinya muslim tapi dia tidak mau mengamalkan Islam. Ini definisi munafik yang dikatakan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Orang-orang yang mengaku dirinya muslim, orang-orang yang mengaku dirinya agamanya Islam, orang-orang yang mengaku dirinya sudah soleh, sudah bertakwa seolah-olah mereka lah yang banyak kontribusinya untuk agama ini tapi tidak mau mengamalkan Islam secara total, secara kafah Padahal Allah berfirman kepada kita semua Ya ayuhal amanu Udukhulu fi silmi kafah Wala tatabiau khutuwati syaitan Innahu lakum aduun mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah kalian ke dalam Islam Secara keseluruhan, secara kafah dan jangan kau mengikuti langkah-langkah syaitan karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu kenapa mengikuti syaitan Allah perintahkan kita semua untuk masuk Islam secara keseluruhan jangan setengah-setengah semua yang ada datang dari Allah dan Rasul baik semuanya untuk kebahagiaan kita untuk keselamatan kita untuk keberuntungan kita dunia dan akhirat karena Allah pencipta kita, Allah yang memberikan semua nikmat kepada kita, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah lebih tahu bahwa inilah yang bermanfaat untuk manusia kalau memang mereka ingin mendapatkan kebahagiaan. Kau muslimin yang saya muliakan. Jadi ternyata kata Huzaifah, siapa itu orang munafik? Alladhi yasiful al islam wala ya'malu bihi orang-orang yang mengaku dirinya muslim tapi tidak mau mengamalkan islam dipilah-pilih sesuaikan dengan hawa nafsunya tidak mau mereka mengambil secara total ketika Allah berfirman Rasul bersabda tidak direspon dengan sami'na wa kami dengar, kami ta'at kami dengar, kami ta'at Enggak seperti itu hati-hati dunia sebentar semua kita akan kembali kepada Allah. Semuanya kita pasti akan meninggal meninggalkan dunia ini. Dan kita akan pasti menemui Allah satu persatu semuanya akan berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Jangan sombong. Orang munafik itu orang yang sombong. Berani berhadapan dengan penciptanya sendiri. Ujub dan ini penyakit iblis. Dosa terbesar iblis sehingga dilaknat oleh Allah yaitu dia ujub bangga dengan kelebihan yang dia miliki sehingga akhirnya dia sombong menolak kebenaran dan merendahkan manusia Al-Kibur kata Nabi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia dan itu yang terjadi pada kita saat ini hanya mengandalkan lisan KTP-nya agamanya Islam tapi ketika mau mengamalkan tidak mau diajak untuk mengamalkan tidak mau diajak ke masjid tidak mau mendengarkan kajian tidak mau membuka Al-Quran belajar tidak mau untuk ibadah sama-sama tidak mau apa ini? anda ini adalah hamba Allah jangan menjadi seorang munafik para sahabat saja menganggap diri mereka munafik padahal bukan nah ternyata kaum muslimin yang jelas-jelas munafik tapi tidak mengakui kemunafikannya padahal jelas mereka lah yang layak disebut munafik apa kata Nabi SAW menceritakan tentang sifat-sifat orang munafik tanda-tandanya ayatul munafik salat ada tiga tanda orang munafik yang kata Nabi dalam hadis yaitu pertama idha apabila berbicara dusta bohong terus berbicara kemana-mana bohong bahkan berani bersumpah atas nama Allah dengan kebohongan yang mereka lakukan yang kedua kata Nabi ciri orang munafik adalah idha wa'ada akhlafa apabila berjanji ingkar selalu mengingkari janji selalu mengingkari janji ini sifat-sifat orang munafik dan yang ketiga dan apabila diberikan amanah diberikan amanah maka mereka pun berkhianat mengambil uang negara korupsi di mana-mana ini sifat orang munafik sifat orang munafik tidak amanah Ketika diberikan sesuatu, maka mereka berkhianat, selalu berkhianat, mengambil uang orang lain, mengambil harta orang lain, mengambil uang negara, mengambil apapun yang itu bukan miliknya. Ini sifat orang munafik. Ketika berbicara dusta, berjanji ingkar, ketika dikasih amanah, berkhianat, dan kita, katanya, konon di Indonesia, negara nomor satu tingkat korupsinya sedunia, katanya begitu. Berarti kita ini banyak yang tidak amanah. Berarti kita ini banyak yang berkhianat. Berarti di Indonesia banyak orang munafiknya. Nauzubillah. Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah? Sifat-sifat kemunafikan ada pada diri kita kaum muslimin saat ini. Apa tidak mereka kerasa, memiliki rasa takut kalau orang munafik itu diancam oleh Allah Di surah An-Nisa ayat 145 Allah mengatakan Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah Sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah Ditempatkan pada tingkatan neraka yang paling bawah Yang paling dahsyat siksaan kepada mereka Bahkan juga ada di surah An-Nisa di ayat yang lain 140 Allah mengatakan inna allaha jami'al munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'ah sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam secara bersama-sama ancaman yang sangat menakutkan satu saja ayat sudah menakutkan bagi orang-orang yang beriman kenapa kita tidak memiliki rasa takut seperti itu Imam Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan ma illa mu'min amanahu illa munafik tidak ada yang memiliki rasa takut siapapun dia yang memiliki rasa takut akan tertimpa sifat-sifat kemunafikan kecuali hanya orang mukmin dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali memang dialah orang munafik Allah kembali menjelaskan di surah An-Nisa 138 dan 139. Basyiril munafiqin. Ini sifat ciri yang lain. Tadi saya katakan berbicara bohong, berjanji ingkar, dikasih amanah, berkhianat. Ada lagi sifat ciri-ciri munafik yang lain. Apa itu? Allah sebutkan di An-Nisa 138 dan 139. Basyiril munafiqin bi'anna lahum azaban alima. Berikan kabar kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ada apa ini? Kenapa Allah mengatakan orang munafik akan mendapatkan azab yang pedih? Apa perbuatan mereka ketika itu? Kita baca, "Allahu akbar." Ini banyak yang dilakukan oleh kaum Muslimin saat ini. Berikan kabar kepada orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka? Alladzina yattakhidun kafirina awliya' min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, dia pilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia tidak mau memilih kaum beriman. Orang-orang beriman sebagai pemimpin.